Sebelumnya dalam 91 hari Bima Suci, Satlak Kartika Jala Krida Angkatan 69 sudah sampai di Selat Torres. Selama Lego Jangkar, Taruna dan Satgas KJK melakukan kegiatan rekreasi. Setelah 10 hari berlayar, akhirnya pada 29 Agustus, KRI Bima Suci sandar di Pelabuhan Townsville. Muhibah Duta Bangsa Kartika Jala Krida Angkatan 69 akan singgah selama 3 hari di negara bagian Queensland ini. Hari kedua sandar di Townsville. Mengawali pagi, seluruh personil Satgas yang sedang tidak jaga melakukan senam. Direktur Logistik Kolonel Laut Teknik Rahmadi Subagia singgah dan menjenguk para taruna. Selain itu, dia juga menambahkan kebutuhan logistik KRI Bima Suci untuk pelayaran ke etape selanjutnya. Selama sandar di kota Townsville, kegiatan tidak sepadat di kota lain. Pelayaran panjang yang baru saja dijalani dari Tual menuju Townsville jadi alasan. Seperti saat singgah di kota sebelumnya, genderang suling Gita Jala Taruna tetap memberikan tampilan terbaiknya. Townsville adalah kota kecil di Queensland, salah satu negara bagian Australia. Kota ini baru pertama kali disinggahi KRI Bima Suci. Tak heran jika masyarakat sekitar cukup antusias menyambut KRI Bima Suci. Selama 2 hari masyarakat memadati kapal, termasuk di antaranya komunitas masyarakat Indonesia yang bermukim di sekitar Townsville singgah di KRI Bima Suci. Kedatangan mereka langsung disambut hangat oleh para ABK dan langsung diajak tur keliling kapal. Waduh, luar biasa. Jadi tadi saya sempat dengan dipandu oleh Pak Bambang sebagai second in charge di kapal dan juga komandannya juga. Saya melihat semua ruangan dan waduh, luar biasa sekali. Benar-benar bagus banget ya. Kesannya, untuk awak kapalnya saya sangat impress ya, karena mereka sangat welcome, sangat jauh lah dari bandingan kayak army ya. Jadi mereka sangat familiar sekali, sangat sangat welcome, sangat ramah. Ya, terus mereka juga sangat ini sekali sih benar-benar gimana ya, merangkul warga. Jadi saya senang sekali sih atas nama Komunitas Indonesia di Townsville. Kita mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada KRI Bima Suci yang sudah mampir ke Townsville dan juga mengundang kita untuk breakfast di kapal ya, melihat-lihat kapal. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, sampai anak-anak pun sangat antusias. Jadi mereka izin sekolah dulu karena ini kesempatan yang langka ya, lifetime. Yeah. Kedatangan warga Indonesia ke Australia punya sejarah yang cukup panjang. Data dari Departemen Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Australia menyebut, penduduk kelahiran Indonesia telah bermukim di daerah pesisir utara Australia sejak tahun 1700-an. Menjelang terbentuknya Federasi Australia,
1.000 orang telah menetap di negara bagian barat Australia dan negara bagian Queensland. Mereka umumnya bekerja sebagai pelaut, penyelam mutiara, dan pemotong tebu. Namun saat diterapkan kebijakan Australia Putih atau White Australian Policy pada tahun 1901, sebagian pekerja tebu dipulangkan ke Indonesia. Pada tahun 1950-an, melalui Badan Kerjasama Pembangunan Ekonomi dan Sosial Negara-Negara Asia Pasifik atau Colombo Plan, banyak pelajar Indonesia yang datang dan kemudian menetap di Australia. Per 2014, Kementerian Luar Negeri Indonesia mencatat ada 21 komunitas warga Indonesia di Queensland. Jumlah ini terbanyak kedua di Australia setelah negara bagian New South Wales. Kehadiran KRI Bima Suci tak hanya mengobati rasa rindu para perantau, diaspora Indonesia di Townsville, namun juga semakin menumbuhkan kebanggaan pada tanah air. Kami ikut pesiar dengan para taruna. Kota Townsville adalah kota pertama dari 4 kota yang didatangi KRI Bima Suci selama di Australia. Dalam pelayaran Kartika Jala Krida tahun 2022. Satu hal yang saya rasakan ketika berada di Townsville adalah kota kecil ini terasa lengang, sepi, meski hening suasananya nyaman, kotanya tertata dan bersih. Suhunya sekitar 22. Penghuni pertama kota Townsville adalah masyarakat Aborigin. Suku Wulguru Kaba dan Bindi mengklaim sebagai tuan tanah di kota ini. Kota Townsville berdiri karena penjajahan yang dilakukan bangsa Eropa. Robert Town, pelaut Inggris sekaligus kolonialis ini, meresmikan kota Townsville pada Februari 1866. John Melton Black kemudian menjabat sebagai wali kota pertama Townsville. Townsville mulai dikenal sebagai kota bandar besar di timur Australia. Kota ini juga menjadi sentra penggembalaan dan industri gula. Saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, kota ini menampung relawan perang dan menjadi pangkalan angkatan laut terbesar bagi blok sekutu. Tempat ini juga menjadi benteng perlindungan dari serangan udara blok poros. Itulah mengapa kota ini disebut sebagai garnison di timur Australia. Kini bangunan perkantoran pemerintah, komunitas, dan kantor administrasi swasta mendominasi kota Townsville. Hari inilah hari kedua kita berada di Townsville, Queensland, Australia. Dan rencananya kita akan melihat bagaimana aktivitas pesiar para taruna, termasuk berbincang bersama Serma Datar Teknik Muhammad Noval Alfaris. Pesiar kali ini, saya janjian jalan bareng dengan Serma Datar Noval di Queen's Garden. Noval Alfarisi adalah salah satu taruna berprestasi yang mengikuti pelayaran latih Angkatan 69. Menjejakkan kaki di negeri kanguru ini tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tanpa menjadi taruna, dia merasa tak mampu berpesiar di sini. Kebanggaan dan kebahagiaan ini perlu dan harus dibagikan pada ayah dan ibunya di rumah, di Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Waalaikumsalam. Halo ya. Alhamdulillah sehat ya. Ayah sehat? Alhamdulillah. Sehat kabeh di sini sehat. Ibu sehat, adik sehat. Alhamdulillah. Ini apa perjalanan nih latihan kemarin? Alhamdulillah lancar, nggak ada halangan apapun.
Masih sehat-sehat. Ombaknya besar kan? lumayan ya, tapi ya untung udah biasa. Iya, kanca-kanca barang sehat. Iya, alhamdulillah sehat semua di sini. Ya alhamdulillah. Keluarga ya, keluarga sehat ya. Alhamdulillah, iki boleh ping ngomong. Senang le. Halo Bu, assalamualaikum. Iya Bu, senang. Alhamdulillah ya. Iya Bu. Bisa keluar negeri. Mm-hmm. Ya Allah. Gue enggak pernah membaikkan kamu ya le ya. Enggak boleh Ibu. Biar terharu ya Allah. Nanti saya yang ngajak Bu. Saya yang ngajak keluar negeri. Sini Dek. Adik Naufal pun turut bergabung. Nggak mau nak. Mau pengen pintar kayak kakak. Pintar siapa? Belajar yang pintar. Jaga kesehatannya ya. Iya ya. Sholat. Syukur ya. Alhamdulillah. Jangan lupa berdoa ya. Iya Bu. Ibadah ya nak ya. Mbak ya. Alhamdulillah. Ya Allah nak. Woi, cok nangis. Aku bangga deh sama kamu. Kau gak adil. Siapa yang gak pernah bangga? Ya lah bos, gak apa. Ya semangat. Ya ya. Nanti lanjut cari. Ya, terima kasih. Ya semangat ya. Berlibur adalah hal mewah bagi Naufal dan keluarganya. Wajar jika kesempatan ini menjadi satu momen yang sangat mengharukan. Orang tua mana yang tak bangga melihat anak sulungnya menjadi taruna, tanpa biaya sepeser pun, cuma-cuma, melalui jalur prestasi. Naufal adalah anak sulung dari pasangan Purwono dan Lili Krodia. Sehari-hari, ayahnya menjadi tukang kebun untuk menghidupi keluarga. Banyak doa yang selalu dirapalkan kedua orang tuanya, hingga Naufal berada di posisinya hari ini. Pertama, rasa bangga. Bangga, terharu, jadi campur, jadi satu. Melihat putra kami bisa berada di atas kapal Bima Suci, kapal kebanggaan Angkatan Laut dan Republik Indonesia itu. Itu merupakan suatu anugerah yang tak ternilai. Jangankan untuk naik ke Bima Suci, mimpi pun dulu kami tak pernah membayangkan seperti itu. Kami takut. Tapi ya, alhamdulillah sekarang anak saya berada di atas Bima Suci bersama taruna-taruna 69 untuk berlatih dan belajar untuk menjadi calon-calon perwira yang hebat. Sebenarnya kami cuma bisa berdoa semoga semuanya bisa diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat dan sukses gitu aja. Mimpi dan ambisi adalah pondasi utama bagi Naufal meraih cita-citanya. Menjadi taruna angkatan laut, calon perwira laut Korps Teknik TNI AL. Kerja keras dan kedisiplinan adalah tiang yang mampu mendirikan harapannya. Sud, kan? Sudah, gitu mah? Ya. Harap-harap. Saya, Sarmadatar Teknik Muhammad Naufal Alfaris,
Saya lahir di Kediri 12 Mei 2002. 2020 lalu, Sermada Tarnaufal tergabung menjadi taruna di Akademi Angkatan Laut. Dia masuk dalam Korps Teknik. Pada tahun 2020, lebih dari 1.000 pemuda lulusan SMA dan sederajat mendaftar di Akademi Angkatan Laut. Ada 14 tahapan seleksi dari tingkat daerah hingga pusat untuk lolos menjadi taruna di sekolah bergengsi yang mampu mencetak calon perwira ini. Pak, kamu tuh aslinya dari daerah mana sih? Kalau saya sih lahirnya saya di Kediri, tapi besarnya di Surabaya. Surabaya. Sekarang umur berapa? Sekarang umur 20. 20. Ya. Berarti lulus SMA langsung masuk ya? Alhamdulillah. Wih, keren lah. Terus kenapa kamu kok tertarik masuk Akademi Angkatan Laut? Taruna lagi. Awalnya sih waktu SMP ya. SMP kelas 3. Jadi ada guru PP saya ini nanyain siswanya nanti mau lanjut kemana, kuliah kemana. Saya bingung. Saya tanya orang tua saya, "Bu, saya bingung. Saya nanti mau lanjut kemana?" Ibu saya balik nanya, "Ya kamu mau kemana?" Ini saya mikir, Mas. Yang saya punya ini apa ya? Oh iya kan, saya dulu SMP ikut basket. Nah, otomatis, alhamdulillah saya dibekali kemampuan fisik. Yang bisa bilang bisa ngikuti lah kalau misal mau ikut daftar tentara gitu. Akhirnya saya memutuskan mulai lulus SMP, SMA, persiapan buat nanti setelah lulus daftar tentara. Sering terdengar katanya harus nyogok lah, harus punya kenalan. Nah, sedangkan kamu sendiri kan tidak ada dasar, gimana? Sering sih dulu waktu SMA kan ditanyai, nanti mau daftar mana? Lulus ini mau lanjut mana? Saya jawab, insya Allah Pak, saya mau daftar taruna. Dibales sama yang nanya, punya uang berapa kamu? Punya itu, punya keluarga tentara bukan? Saya bilang, enggak Pak, saya masih nyoba barangkali rezeki gitu. Terus selama saya daftar ya nggak ada sih sama sekali sok-sokan apa itu dimintain uang itu nggak ada. Saya sih buat teman-teman yang mau daftar taruna, yang dia misal anaknya petani lah, nelayan, pedagang, guru-guru dan lain-lain, meskipun kamu nggak punya kenal pejabat atau apa, nggak usah takut, tetap daftar aja, yang penting yakin kamu udah persiapan, kamu udah latihan, sama yang penting doa. Kalau ada berita masuk tentara, masuk taruna, harus bayar segini, dimintain uang segini, saya nggak bener. Sermada Tarteknik Muhammad Naufal Al-Faris adalah satu bukti bahwa Akademi Angkatan Laut masih mengedepankan asas transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas. Pendidikan dan ilmu pengetahuan memang semestinya diberikan seluas-luasnya kepada semua anak bangsa, tanpa kecuali. Tidak ada koktail party sebagai perpisahan pada etape kelima ini. Waas Pers Kasal, Brigjen TNI Marinir Endang Taryo, didampingi Ibu Subekti Ana Losita Sari, beserta Dirlog AAL, Kolonel Laut, Pelaut Rahmadi Subagja, mengantar kepergian Satgas Pelayaran Latih Kartika Jalakrida Angkatan 69. KRI Bimasuci bertolak menuju Sydney, ibu kota negara bagian New South Wales. Perjalanan ini jadi penanda dimulainya etape ke-6. Peran pandu masih wajib dilakukan untuk keluar dari wilayah Townsville. Pelayaran menuju kota Zamrud di tengah benua Australia ini akan ditempuh dalam waktu 10 hari.